Okay, halo guys, welcome back with me again. Jadi kali ini kita akan membahas cara live streaming di Facebook Gaming menggunakan OBS Studio. Okay, pertama-tama kalian buka browser kalian, lalu kalian buka Facebook fanpage kalian, lalu langsung buka ini siaran langsung. Kalian klik siaran langsung. Oke, kita sudah masuk ke live producer yang ini, di mana kita akan live streaming di Facebook Gaming. Oke, jadi sesi uji coba live streaming. Jadi kalian klik siaran uji ini terlebih dahulu untuk menguji live streaming kalian. Di sini judulnya kita akan pilih tes aja, tes. Oke. Setelah itu kalian buka stream key. Di sini stream key, kalian salin stream key kalian, lalu buka OBS studionya, lalu klik settings dan pergi ke stream. Di stream ini tab stream, lalu pilih Facebook Live seperti ini, lalu klik kanan, kalian paste di sini. Oke, paste di sini stream key yang tadi yang sudah disalin. Oke, sekarang kita klik apply. Oke, sudah seperti ini. Langsung klik oke aja. Lalu start live streaming. Oke, setelah itu kita klik go live. Seperti ini. Simple sekali, oke. Ini sudah jalan live streamingnya di OBS. Dan kita buka kembali Facebook fanpage tadi di live producer ini. Oke, di sini sudah live streaming. Tinggal kalian klik di sini mulai live, atau di sini mulai pengujian kalau kalian centang ini ya, siaran uji. Oke, kita coba klik. Oh, ini dia live-nya. Sudah live, tinggal klik ini langsung live kita. Tinggal atur-atur aja ini judul dan game yang kalian mainkan dan thumbnail dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu guys, live streaming di Facebook Gaming kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time and bye-bye. Oke, thank you for watching. Thank you guys.